ayam orang apa ayam satu bicara? Nyolong dong dia. Lupa. Kalau ayam nggak bisa terbang doi. Burung bisa. Lupa. No burung. Itu capung. Hai, assalamualaikum semuanya. Selamat siang di sini. Kembali lagi bersama gue Ray di channel Ray Bong TV. Nah, di sini sebelum kita ke bintang tamunya, gue jelasin dulu kenapa kita bisa di sini. Karena di Ray Bong TV ada segmen baru yaitu namanya Waktunya Ray Bong Kak. Jadi segmen ini bakal ngulik bintang-bintang tamu yang gue undang, jadi tentang pertanyaan-pertanyaan yang berbau-bau yang pertama kali gitu. Jadi kayak for example tuh kayak kapan barang pertama kali kamu beli dengan uang sendiri gitu loh. Jadi mari kita mulai. Akila Kalista. Hai guys, aku Akila. Oke, kita mulai ya. Iya. Konser pertama yang ditonton. Nah, nanti sedikit cerita. Sedikit cerita. Tapi ini dia. Waktu itu aku nonton konser Yukiemino di Bangka. Udah lama. Oh, konser terakhir. Iya, tapi nggak tahu dia lama. Jadi ngomong-ngomong soal konser nih. First time kita ketemu, tapi nggak sadar sebenarnya. Tapi kita temu dalam satu tempat yang sama. Jadi bukan tempat yang sama lagi sih. Iya, udah sebelahan banget. One row banget. Jadi itu sebelum DJS mulai kan kita promo dulu ya. Bikin dua episode dulu tuh. Bukan dua episode. Satu episode. Enggak, kita belum tahu. Kita enggak kenal satu. Oh iya, itu DJS-nya belum mulai. Kita baru workshop doang ya. Baru screen test doang. Baru dikasih tahu nih gimana bla bla bla. Terus Seminggu lagi mau syuting DJS. Sebulan. Itu September. Oh iya, sebulan sebelum syuting DJS ada konser. Ada konser di Senayan. Gua nonton. Nonton. Ternyata juga dia juga nonton. Di Istora gue tuh duduk di bawah dia di atas gue gitu. Bukan di atas, sebenarnya ini Kak Ray. Di atasnya tuh aku enggak selisih satu bangku atau dua bangku, benar-benar atasnya aku. Cuman kayak di belakang gue tuh Akila. Cuman kayak ini kayak gue tahu siapa ya? Oh, ini temen DJS ya gitu. Nah, itu kita baru sadarnya pas kita udah ketemu pas syuting ya. Syuting 2 episode. Terus aku bilang kalau aku ketemu di depannya aku tuh dia gitu. Iya. Jadi konser pertama yang kamu tonton tuh Yovieno. Kalau gue konser pertama apa ya? Yovie. Oh, Java Jazz deh kalau enggak salah. Kita melangkah lagi. Sampai sana. Kita melangkah lagi ke pertanyaan yang selanjutnya. Film pertama yang ditonton di bioskop. Kangen enggak sih nonton bioskop lagi? Kangen ya? Udah bisa sih, tapi harus. Filmnya kan belum seheboh dulu lagi. Film pertama yang ditonton di bioskop film apa tuh? Lupa ya. Udah lama banget pasti ya. Oh iya, udah lama banget. Masih kecil kali ya. Apa ya? Nggak tahu. Udah lama banget. Kalau gue inget. Karena dulu pasti punya experience-nya ya. Iya, karena aku kan pindah ke Jakarta tuh 2011 akhir. Nah, selama aku belum pindah ke Jakarta tuh aku di Bengkulu kan, di Bengkulu. Di Bengkulu ada bioskop, tapi aku di Curupnya gitu loh. Aku di apa yang nyebutnya? Apa? Kabupaten. Aku di kabupatennya. Okay. Nah, di kabupatennya tuh enggak ada bioskop. Kalau mau ke bioskop tuh 2 jam ke Bengkulu dulu. Oh. Jadi, aku jarang hampir enggak pernah nonton bioskop. Nah, terus pas pindah ke Jakarta sama keluarga gue, bokap nyokap sama kakak baru tuh. Jadi tinggal di Jakarta baru nonton bioskop. Film yang pertama gue tonton adalah Iron Man 3. Keren banget ya? Enggak, soalnya Iron Man 3. Udah lama banget Iron Man 3. Oh. Karena itu yang kayak bener-bener first time. Gila, gue nonton bioskop itu. Seru ya? Oke, kita next. Bentar, masih ingat gak ceritanya? Apanya? Cerita Iron Man-nya. Enggak ingat, tapi itu kostum Iron Man yang masih pakai koper.
Iya kan itu Iron Man 3 deh kalau nggak salah, oh, dia yang masih pakai koper. Kan Iron Man-nya nggak bek. Iya, tinggal pakai jaket. Oke, next question adalah hewan peliharaan pertama yang dipunyai. Kamu punya peliharaan nggak sih? Nggak sih, tapi dulu aku sempat pernah apa ya, kayaknya ayam deh. Dulu. Ayam? Ayam. Oh, iya. Tapi nggak tahu kemana. Itu ayam orang apa ayam satu gitu? Nyolong dong dia. Ya. Bukan. Nggak tahu, pokoknya seingat aku tuh ada ayam, tapi aku lupa itu ayam siapa. Tapi di rumah kamu ayamnya? Iya, tapi sekarang udah nggak ada. Soalnya aku udah pindah rumah. Itu dari rumah aku yang dulu. Jadi ayam, tapi nggak tahu tuh ayam siapa. Kalau ayam apa burung gitu deh. Lupa. Kalau ayam nggak bisa terbang, doi. Burung bisa. Lupa. No, burung. Itu capu. Oh iya. Ya. Kayaknya sih itu ayam, kalau nggak salah ya. Kayaknya ayam. Hadiah pertama yang pernah didapat. Kayaknya pernah, cuman nggak tahu. Nggak tahu barang, lupa barangnya. Pernah. Apa tuh? Ingat nggak? Bukan. Bunga. Hadiah bukannya? Coklat. Oke. Apa ya? Tas apa apa gitu, lupa. Tas deh kayaknya. Kamu siapa dikasihnya? Dua lah. Yakin. Pertanyaan selanjutnya adalah artis atau penyanyi pertama yang disukai. Yang pertama kamu sukai, yang kamu idolain. Siapa gitu. Ya? Tidur nih, gue tidur nih. Ada sih. Tapi orangnya di sebelah. Pertanyaannya sudah habis. Semoga penonton Rebong TV puas. Iya. Dan fans-fansnya akhirnya juga puas dengan jawabannya, amin, tadi. Amin. Dan kalian tahu, baru tahu kan apa yang pertama kali dilakukan oleh seorang Akira Kalista. Gitu. Makasih udah nonton sampai habis. Tungguin terus konten-konten terbaru gue. Dan gue bakal ngeluarin segmen-segmen yang fresh dan menghibur kalian semua. Jadi tungguin aja di channel Rebong TV. Makasih Akila sekali lagi. Iya, sama-sama. My pleasure bisa datang ke waktunya Rebong. Siapakah bintang tamu selanjutnya? Kita lihat saja nanti. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dadah! Dadah!